kita ajuin lagi untuk diskon spesial. Mungkin saya pengajuan sampai DP 25 jutaan. Kita kasih DP spesial 15 juta. 15 juta. Damn. Ya udah, saya kasih DP-nya 30 juta buat HRV. Hai Sobi, selamat datang kembali di channel YouTube kami, Trans Auto. Trans Auto main lagi ke Honda. Iya. Nah, karena di sini sih lagi ada cuci-cuci gudang ya. Promo akhir tahun. Semuanya promo akhir tahun. Potong. Nah, apalagi ada anak baru kan, yang lamanya cuci gudang. Iya, yang lamanya harus habis pokoknya tahun ini. Kita negoin lah, pokoknya nggak pakai otak juga ya. Dinegoin nggak pakai otak. Dan hebatnya di sini harganya dikasih juga nggak pakai otak juga. Sebelum dia sadar. Sebelum dia sadar. Makanya Sobi, jangan lupa nonton sampai selesai, jangan di skip-skip. Setelah nonton, jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe channelnya kami. Untuk dealer yang mau di-review, silakan DM ke IG-nya kami. Yuk, kita lihat apa aja yang dipotong-potong. Oke Sobi, kali ini kita ditemenin sama Bro Anto dari Honda Permata Serpong. Nah, buat Sobi-Sobi yang baru pertama kali nonton nih, boleh diinfo dulu alamatnya Honda Permata Serpong ini ada di mana dan nomor teleponnya Bro Anto di berapa? Ya, Honda Permata Serpong ini ada di Jalan Raya Gading Serpong, CBD Lot 1 Gading Serpong. Di seberang Hotel Ibis. Wah, gampang dicarinya ya. Ya, kalau di Google Map juga tinggal diketik aja ya. Di Google Map tinggal ketik aja Honda Permata Serpong, langsung ketemu. Oke. Kalau buat Sobi yang mau telepon, kontak atau WA dulu, boleh diinfo ke nomor berapa nih, Bro? Ya, saya sendiri dengan Antonio Sariputra bisa telepon saya di nomor 0877 717155. Oke, nomornya juga gampang diinget ya. Jadi Sobi tinggal kontak atau mau datang langsung sambil lihat-lihat unitnya, silahkan. Sekarang kita update dari yang pertama nih. Di sini ada sebuah Honda CR-V ya. CR-V, betul. Nah, ini kebenaran yang 2000 ya, yang ini CR-V-nya ya. Betul, tipe paling bawah. Tipe paling bawah. Ya. Tapi walaupun tipe paling bawah tetap aja kelihatannya mewah. Ya. Beda memang yang namanya CR-V. Oke, Bro. Kalau untuk CR-V boleh di-update dulu nih. Harganya dari yang paling tipe terendah tuh sampai yang tertinggi tuh range-nya di berapa sampai berapa ya, Bro ya? Range-nya untuk tipe terendah itu di harga 460-an, tipe paling tingginya itu 550-500. 550-500. Ya, angkanya 5555 gitu semua ya. Oke. Nah, ini kalau Sobi mau beli nih ya. Ini DP-nya perlu di angka berapa? DP-nya untuk CR-V itu start dari 80 juta. 80 jutaan ya. Juta, itu betul. Angsurannya di range berapa itu ya, Bro? Range angsurannya start dari 12 jutaan. Dari 12 juta. Ya. Itu tenornya selama tenor kita ada tenor 1 sampai 5 tahun. 1 sampai 5 tahun. Kalau tadi 12 jutaan itu di berapa? Di 5 tahun. 5 tahun. Oh, di 5 tahun. Jadi Sobi bisa hitung-hitung sendiri. Nah, untuk CR-V ini isu-isu yang beredar nih Desember ini barangnya udah short ya, udah nggak ada ya. What? Betul, untuk kecuali yang ini ya. Iya, untuk ini pun kita ada satu CR-V tipe 2000, sisanya untuk yang 1500 cc yang turbo juga kita udah kosong semua. Udah kosong ya. Udah. Tapi kalau Sobi nih mau beli, mau inden sekarang bisa ya? Itu estimasi kira-kira dapatnya kapan sih? Kalau mau inden sekarang mungkin nanti dapat di awal Januari. Wih, jadi awal tahun Sobi udah bisa pakai mobil baru. Betul. Bisa buat 2022. Oh, udah nik yang 2022 ya. Betul. Nah, makanya Sobi buruan persiapan ya, kalau tahun baru pengen dapat mobil baru, inden dari sekarang. Iya. Kalau buat tanda jadi dulu gitu perlu nominal berapa sih, Bro? Tanda jadi nggak usah banyak-banyak, 1 juta dulu aja. 1 juta aja bisa tanda jadiin CR-V. Betul. Top banget. Menarik banget ya. Dan setelah ini kita akan lihat juga banyak promo akhir tahun ya, Bro ya. Betul. Buat Sobi sekalian, yuk kita geser ke mobil selanjutnya. Nah, ini selanjutnya ada Honda City ya. Betul. Ini tapi yang display tipe, yang tipe hatchback. RS ya, hatchback ya. Hatchback tipe RS. RS. Betul. Oke. Ini manual matic ya? Ini matic. Matic ya. Oke, Bro, untuk RS ini City itu tipenya ada berapa macam sih, Bro? Ada berapa tipe gitu? Sebenarnya cuma ada satu tipe, yaitu cuma tipe ada, RS. Cuma tipe RS tapi aja ya. Dua transmisi, yaitu manual sama matic. Manual sama matic ya. Jadi kalau City itu udah nggak ada SE gitu, udah nggak ada ya. Sekarang udah dihilangin semua. Oke, gitu. Karena ini buat gantiin si Honda Jazz ceritanya ya. Harusnya betul. Nah, kalau range harganya sendiri itu dari yang manual sampai maticnya itu di berapa sih, Bro? Kalau untuk range harga, kebetulan City ini kita dapat harga PPNBM, potongan PPNBM. Wow. Yaitu harganya 292 untuk tipe manual.
Untuk tipe Matic-nya yaitu 302, selisih 10 juta aja. Selisihnya 10 ya. Juta aja ya. Betul. Jadi Sobi bisa milih. Kalau suka yang manual buat jalan keluar kota nggak nyampe 300 juta malah ya. Nyampe 300 juta. Oh, kalau mau yang Matic cuma nambah sedikit aja 300 betul. Juta aja. Belum juga ada, kita ada tambahan lagi potongan cashback nanti dari kantor. Oh, potongan cashback dari kantor. Betul. Yang mau detailnya silahkan kontak langsung ke Bro Antonnya ya. Ya, boleh. Nah, ini promo akhir tahun nih. Ya, ya. Saya nih kalau beli mobil kan kredit. Ya. Ini DP-nya berapa sih? DP-nya? Nah, untuk City Hatchback ini, yes. DP-nya start dari 35 juta. 35 juta dengan angsuran start mulai dari 7 juta. Oke, DP ya. 35, angsuran berapa tadi? Angsuran start dari 7 jutaan. 7 jutaan ya. Waduh, tapi kalau 35 juta akhir tahun nih kan ada Natalan, ada akhir tahun, banyak kebutuhan yang harus dibayar nih. Iya. Kurangin lah buat sobi-sobinya Trans Auto nih, kan katanya promo akhir tahun. Kalau 35 mah standar dong, nggak ada bedanya. Kebetulan emang kita lagi clearance stock juga. Kalau misalnya emang buat sahabat sobi, yes. Gini aja deh, kita kasih promo khusus, cukup subscribe aja Trans Auto, terus juga follow IG Honda Permata Official. Syaratnya dua itu ya. Ya di cukup screenshot-in aja ke saya. DP-nya cukup bayar 30 juta aja untuk yang Matic. 30 juta aja ya, 30 untuk yang Matic. Menarik sih. Tapi kayaknya kalau 5 juta tuh aduh biasa. Kan udah subscribe Trans Auto, udah follow Instagram-nya Honda Permata. Betul. Tambahlah bro, akhir tahun 2021, bro. Tambahin. Paling gini aja enggak apa-apa. Kita ajuin lagi untuk diskon spesial Mungkin saya pengajuan sampai DP 25 jutaan. Nah, 25 juta. 25 juta udah bisa bawa pulang City. Oh, gak usah ribet. Aduh. Langsung WA saya aja. Nah, makanya buruan WA karena ini stoknya juga terbatas ya. Stok terbatas. Betul. Untuk warna-warnanya juga terbatas. Contoh yang kita masih banyak warna merah. Yes. Terus warna oranye sama warna hitam. Merah, oranye, hitam. Ya, kenapa kita dealer kita ngambil warna-warna yang kayak warna merah? Yes. Karena memang warna khas Honda. Hmm. Betul. Kayak contoh dari dulu tuh Honda terkenalnya warna merahnya. Iya. Contoh dari dulu kan di Honda Jazz-nya, HR-V-nya. Yes. Dia racing banget. Racing banget, anak muda banget. Jadi Sobi, dengan 25 juta ini yang nonton seluruh Indonesia buruan karena stoknya juga terbatas. Apalagi kalau Sobi milih warna ya, harus cepet-cepet hubungin aja Bro Anton. Gue pengen yang warna ini segera, karena kalau enggak disikat orang nanti. Ya. Wah, oke, 25 juta jangan lupa. Next, kita ke mobil selanjutnya. Wah, ini ada Honda BR-V. Tapi ini masih versi yang old model. Yang lama ya. Oke. Ini kalau BR-V yang lama ini stoknya di sini yang ready nih yang tipe apa nih, Bro? Kebetulan untuk tipe BR-V-nya hanya tipe yang prestis aja. Hanya yang prestis aja ya. Yang prestis aja, betul. Oke. Ini harganya di berapa kalau yang prestis? Ini mulai 270-an untuk tipe prestis. 270-an betul. Untuk prestis. Nah, balik lagi nih si para tukang kredit seperti saya. Kalau DP-nya berapa, Bro? DP promo akhir tahun nih lo. Sebenarnya sih kita buka di angka 35 jutaan. Sebenarnya 35 jutaan. Sebenarnya 35 jutaan, betul. Sebener-bener yang paling benernya berapa, Bro? Cukup bayar 25 juta aja. 25 juta aja. Oh. Yang penting subscribe dan follow Instagram Trans Auto dan Honda Permata Official. Oke, gitu jadi aja. Potongnya 10 juta ya. 35 jadi 25. Ya. Yeah. Kok sama aja kayak City ya? Ini kan yang old model. Aduh bro, jangan gitulah. Kita ini kalau udah dikasih hati minta ampla, udah dikasih jantung minta segala-gala dah pokoknya. Tambah. Gini aja. Gimana? Kalau serius langsung WhatsApp, kita tambahin 5 juta lagi. Jadi DP-nya 20 juta. DP-nya 20 juta aja. Ya. 20 juta bawa pulang BR-V. Yang penting serius. Masih baru. Aja. Wah, old model. Tapi masih baru kondisinya. Masih baru, old model. Dan ini yang prestis ya? Yang prestis. Udah start stop engine juga. Nah, udah push start stop engine. Ya, baik aja. Tapi untuk Honda sekarang untuk servis filter oli jasa itu udah ditanggung Honda semua selama 4 tahun sampai 50 ribu kilometer. 4 tahun atau 50 ribu kilometer ya. Jadi di luar sana yang bilang, oh Honda mahal. Mahal dari mana? 4 tahun ditanggung semua ya. 50 ribu, betul. Jadi Sobi tuh kalau pakai mobil Honda udah tinggal benar-benar beli, bayar, pakai. 4 tahun tuh udah aman, udah nyaman. Udah gak usah mikirin apa-apa, tinggal pikirin isi bensin, sampai cicilan. Itu aja. Karena DP-nya udah menarik banget. Iya, iya. 20 juta.
yang tadi 25 juta. Benar-benar promo akhir tahunnya tuh luar biasa banget nih. Nggak cuma itu aja. Apalagi tuh, bro? Khusus untuk pembelian mobil di Honda Permata. Yes. Itu dapat kartu member service, yaitu berupa diskon untuk servis jasanya 20%. Wah. Untuk oli 10%. Untuk jasa penjemputan 5 km itu free. Ditanggung sama Honda Honda Permata. Jadi jarak 5 km jarak free 5 km, ya? Sama spare part diskon 5%. Waduh. Nanti kita kasih semua. Wah, diskonnya banyak banget ya. Udah ada di awal 4 tahun pertama gratis. Betul. Ditambah lagi diskon-diskonan yang tadi. Service, betul. Wah, bener-bener sih. Mantap banget. Makanya disimpen tuh tadi nomornya Bro Anton. Jangan lupa. Kalau mau datang janjian dulu. Ya, kalau mau service untuk mau booking service bisa telepon saya aja, saya bantu bookingin. Jadi di sini tuh one stop shopping ya. Beli mobil langsung, mau service juga telepon aja Bro Antonya, pokoknya akan service. Dibantuin. Ngomong-ngomong tadi angsurannya berapa ya? Kalau angsuran BRP Prestige dengan DP 20 jutaan. Nggak mahal, cuma mulai 6 jutaan aja. Mulai 6 jutaan ya? Selama 5 tahun? Selama 5 tahun dengan asuransi all risk. Gitu. Jadi asik ya, cuma 6 jutaan. Ya. Dapat mobilnya yang masih baru. Betul. Dan ini muat banyak tentunya. Ya, bisa sampai 7 orang. Wah, oke. Okay. Sekarang kita geser ke mobil selanjutnya, bro. Siap. Nah, mobil selanjutnya, tapi beda lagi. Kali ini kita ditemenin sama Bro Chris ya. Nah, Bro Chris, boleh diinfo dulu nih buat Sobi yang kalau mau kontak telepon atau WA, boleh diinfo dulu nomor teleponnya berapa, Bro? 0878-7496-1975. Ya, jadi Sobi yang mau tanya-tanya dulu silahkan ya. 24 jam ya. Siap, dibalas pas nggak tidur pasti ya. Oke. Tetap telepon juga diangkat. Tetap telepon juga diangkat kalau pas nggak tidur. Oke. Lanjut lagi, wah di sini ada mobilnya favoritnya anak-anak mudanya. Betul. Indonesia nih, yang Betul. Katanya tuh kalau pakai mobil ini jadi otomatis ganteng, ceweknya cakep-cakep katanya kalau pakai Brio. Nah, ini Brio, bro, kita mau tanya dulu, ini kalau Brio, range harganya dari yang terendah sampai yang tertinggi itu range-nya berapa, bro? Range harganya itu dari 153-400. 153, sampai? Range tipe paling tingginya 198. 198 ya? Jadi even tipe tertingginya pun masih di bawah 200 juta. Betul. Ya? Udah bisa bawa pulang mobil yang compact dan keren banget. Betul. Anak muda banget pakainya kalau pakai mobil ini. Oke, dan untuk tipe ini lagi ready stock atau gimana nih, bro? Kalau untuk saat ini kita inden ya. Karena jualannya udah kayak kacang goreng. Jualannya udah kayak kacang goreng. Banyak banget peminatnya. Kalau buat sobat Sobi ya, kalau mau inden dari sekarang. Dari sekarang ya. 2022 bulan Januari udah pasti dapet. Oke. Hooray! Jadi di tahun baru balik lagi punya mobil baru. Dapat rezeki baru dan gebetan baru. Siapa tahu ya. Nah, ini tadi harga cashnya udah. Kalau mau kredit, ini DP dan angsurannya berapa, bro? DP-nya 20 juta. Ini 20 juta? 20 juta. Lah, DP-nya. Sama aja kayak BRV tadi. Itu dapat mobil 3 baris, 7 penumpang. Ini 2 baris, mah 20 juta. Kalau mau dikasih DP murah, kasih unjuk nih. Udah di-subscribe apa belum channelnya? Sobi ya. Iya, Sobi. Trans Auto. Sama udah follow Instagramnya Honda Permata. Honda Permata official. Kita kasih DP spesial 15 juta. 15 juta. Siap. Oi, 15 juta dapat mobil baru bawa pulang Brio. Mobilnya anak muda yang keren banget. Nah, bro, katanya kalau Honda Permata Serpong ini bisa ini juga ya. Selain jualan mobil, servis, ada juga body repair, cat juga ya? Betul. Oke, jadi itu tuh gimana sih kalau misalkan ada Sobi yang perlu abis mungkin nabrak atau apa gitu kan? Bisa. Supaya nggak repot-repot kalau gitu. Kalau misalkan sobat Sobi semua mobilnya ada masalah, tabrakan atau apa, tinggal bawa ke Honda Permata Serpong, kita ada namanya fast track. Jadi satu hari kelar untuk body repair. Body repair satu hari kelar? Satu hari kelar. Ini beneran? Beneran ada. Di tempat lain tuh lebih dari sehari loh yang namanya body repair. Satu hari kelar di sini. Wow. Kita opennya ada dua. Karyawannya banyak di atas. Karyawannya banyak. Jadi karena karyawannya banyak jadi cepet ya? Bukan karena ketok magic. Bukan ketok magic. Karyawannya banyak yang ngerjain banyak satu hari kelar. Wah, itu keren banget. Dan di tempat lain nggak ada. Nggak semua ada. Dealer Honda punya fasilitas itu ya. Dan semua Honda Permata Serpong kita bisa punya. Klaim. Semua asuransi bisa? Asuransi kita bisa klaim. Nah, jadi di sini tuh asik banget. Beli mobil di sini semua fasilitasnya, pelayanan after sales service-nya juga udah oke banget. Udah oke. Wah,
tenang. Kalau gitu kita geser ke mobil selanjutnya nih. Oke. Okay. Ini ada Honda HR-V. Kalau range harganya HR-V ini dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi itu berapa? Range harga paling rendah itu 294 tipe manual. Tipe manual 294. Tipe paling tingginya 402 itu yang Prestige. Wah, Prestige 1800 ya. Betul. Wah, range-nya cukup jauh ya dan iya, pilihannya juga sampai masih ada yang manual ya masih pilihannya. Masih ada yang manual. Oke. Okay. Kalau untuk unit yang lagi ready di sini, yang ready adanya HR-V SCVT. SCVT. E ya, yang E berarti yang E. Tengah ya. Iya, betul. Oke, dan yang E aja tuh sebenarnya udah keren banget. Udah keren banget. Ideal banget ya, betul. Itu tuh ya. Kalau mau lebih mewah tinggal naikin aja ke Prestige ya, tergantung dompet masing-masing lah. Mau yang 1500 ada kok kita yang special edition. Nah, ada juga yang special edition. Tampilannya sama kayak Prestige. Nah, atau mau yang 1800 biar nariknya lebih kencang ya tinggal yang ambil Prestige. Betul. Gampang. Nah, tadi itu harga cash. Sekarang kalau kredit nih, ini promo akhir tahunnya DP angsurannya berapa, Bro? DP-nya 49 juta. 49 juta. Oke, angsurannya dulu deh berapa? Angsurannya kena 7 jutaan. 7 jutaan, 49 juta promo akhir tahun. Bro, promo duitnya tahun. Gua dan sobi-sobi ini kurang nih. Kalau promo akhir tahun 49 mah itu biasa aja, itu bukan promo, itu standar, standar bulanan. Coba kasih promo akhir tahun. Siap. Potong dong yang gila. Kita langsung potong aja ya. Yes, kita potong. Kasih langsung 40 juta deh DP-nya. 40 juta, potong 9 juta ya? Langsung. Wah, lumayan gede ya. Betul. Tapi, Sobi, Trans Auto itu terkenal dengan nego nggak pakai otak. Dan kebenaran hari ini otak saya juga saya tinggal. Oh, no. Udah potong 9 juta, 40 juta, bro. Tambah lah. Aduh. Gua nego nggak pakai otak, lu kasih harga juga nggak pakai otak, bro. Nanggung, kita harus namanya kalau promo akhir tahun tuh harus wah gitu loh. Siap. Tambah lagi, bro. Ya udah, saya kasih DP-nya 30 juta buat HR-V. Hah? 30 juta? 30 juta kita kasih. Ini beneran, serius? Beneran. Itu DP ya? Benar. Bungkus, jadi Sobi. Berarti... Siap. Sebelum dia sadar, oke. Okay, sebelum dia sadar, buruan telepon. Oke, okay, gua jadi mau yang DP 30 juta. Iya. Dari 49 potong 9 juta, udah dipotong 9 juta, potong lagi 10 juta. Betul. Enggak takut dipecat, Bro? Enggak apa-apa ya. Demi Sobi ya. Yang penting kasih unjuk dulu udah subscribe apa nah, belum. Nah, ini baru promo akhir tahun iya, namanya. Siap. Oh, asik banget. Nah, lanjut lagi ke sebelah. Oh, tapi sebelah Honda City ya. Honda City. Kita bahas ada satu yang kelewat nih, Bro. Iya. Ada mobil keluarga juga. Betul. Mobilio, Bro. Mobilio. Itu ada nggak stoknya? Kalau sekarang kita ada stoknya Mobilio RS Matic warna hitam. Oh, ada ya RS Matic. Masih free ya? Satu. Oke, tinggal barang satu langka. Unit ya di akhir tahun ini ya. Betul. Jadi kalau pengen tutup tahun dengan mobil Betul. Baru, ini kesempatan ya. Buat jalan-jalan, nah. Natalan, pergantian tahun, mobil keluarga Betul. Masih bisa dari sekarang. Nah, oke. Okay. Harganya berapa itu? Harganya yang Mobilio RS Matic 250 juta. 250 juta udah dapat RS Matic. RS Matic. Udah tipe yang tertinggi, yang paling Betul. Mewahnya Mobilio ya. Itu DP sama angsurannya di berapa, Bro? DP-nya 25 juta. 25 iya, juta. DP-nya 25 juta. Angsurannya? Angsurannya kena 6 jutaan. 6 jutaan ya. Oke, itu Mobilio kan? Mobilio. Tadi BRV aja 20 juta, Bro. Masa Mobilionya 25? Kita kasih ya udah deh balik lagi kayak tadi. Ya udah kita kurangin aja langsung kasih DP-nya 20 juta deh. Oke, okay, jadi disamain ya sama BRV. Ya. Biar deal. Biar deal. Stoknya tinggal satu. Stoknya tinggal satu yang Betul. Pengen mengalami pergantian tahun dengan mobil baru sekarang Betul. Saatnya kesempatannya. Betul. Tinggal dibayar, bawa pulang, bawa pulang mobilnya. Baru tanggal 2. Tanggal 24, tanggal 23 emang masih lama. Masih udah lama dikirim, ya. Udah dikirim, udah bisa Oke. bawa mobilnya. Jadi, wow, ini memang hari ini promonya menarik banget ya. Nggak pakai otak, beneran. Nego nggak pakai otak, ngasih harga juga nggak ada otaknya. Langsung udah potong 9 juta, di mana-mana tambahinnya 1 juta lagi, jadi 10 gitu. Iya. Ini habis 9, tambah lagi 10 juta iya. lagi. Memang luar biasa. Oke, berarti update stok hari ini itu aja ya, Bro, iya. ya. Nah, buat Sobi jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe channelnya kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Siap.